Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, Kang Onal. Kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat style lagu jazz, bagaimana bisa menggunakan chord TA-1000 ini. Kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat intro, song, dan endingnya. Sebelum Kang Onal melanjutkan, ada baiknya kalian subscribe dulu dan contreng tanda notifikasinya biar Kang Onal tambah semangat ya, semangat mengerjakan ini, mengerjakan lagu-lagu ini. Oke, kita mulai aja.
proses pembuatan lagu jazz Bagaimana Bisa sudah selesai. Seperti yang tadi teman-teman lihat, sebenarnya pembuatan style ini sangat mudah. Dan Kang Onal sangat senang kalian bisa menonton video ini dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kang Onal juga mau ingatin, jangan lupa subscribe channel Bang Onal biar Bang Onal tambah semangat. Ya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikut ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya request, punya permintaan lagu-lagu khusus, boleh kasih komentar di bawah ya. Bener, nanti Kang Onal pasti akan ngerjain. Oke, sampai berjumpa ya di video berikut.